Assalamualaikum and what's up guys, balik lagi dengan aku di June Channel. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. Oke, di perjumpaan kita kali ini aku mau bahas event terbaru yang udah hadir ataupun yang bakal hadir guys di PUBG Mobile. Let's go! Pertama ada New Treasure, this is Relic Treasure guys. Untuk rewards-nya sendiri ada parasut sakura pink. Ini hadir berkali-kali ya, dengan bentuk perseginya dan desain yang feminim. Lalu ada Dino Dream Full Set. Keduanya legendary item ya. Dan kalau kalian suka, silahkan diperjuangkan. Sayang banget desainnya udah kreatif, tapi nggak bisa gerak ya guys. Oke, untuk next rewards itu ada Dino Class DBS. Cocok nih buat kamu yang meta DBS buat upgrade skin kalian. Next ada Ransel Biohazard, dimana menurut aku ini biasa aja sih, baik level 1 sampai level 3 nya ya. Next ada Helm Clever Dino, level 1 nya seperti ini guys, level 2 nya makin lucu ya, dan level 3 nya lucu juga guys. Meskipun lucu, menurut aku kalau perlu banyak QC kurang rekomen lah ya. Next ada Smoke Granate Tribal Gravity. Warnanya kok gini ya? Kalau kalian gimana? Suka? Komen di bawah. Next juga ada Ender's Pen. Kalau kalian ingat, ini udah pernah keluar ya guys. Entah kenapa dikeluarin lagi. Dengan warna silver metallic, kalau kalian tertarik, boleh komen di bawah guys. Lalu di hadiah pilihan berikutnya, atau keduanya ini ada pilihan Maverick Warlock Full Set ya. Ini itu legendary item guys, tapi rasa mythic. Karena bisa gerak ya setelannya. For your information, setelan ini aku udah punya dari gacaan yang dulu guys. Menurut aku emang desainnya keren, tapi warnanya aja sih yang agak gimana gitu ya. Next ada Radiant Yelp Full Set ya. Kalau ini aku juga udah punya guys. Coba ada yang inget nggak aku dapetnya dari gacha apa? Boleh komen di bawah guys. So, udah tau lah ya, di Relic Treasure ini aku nggak take it karena rewards-nya itu sebagian besar aku udah punya, guys. Dan jangan lupa ya buat klaim kupon premiumnya. Nah, cakep dapat tambahan satu kupon premium. So, bagi yang nanya kapan premium crate-nya rilis, pastinya after custom crate. Aku juga menantikan ya, guys. Apalagi aku juga udah nabung nih 100 lebih kupon peti premium. Oke, next ada info lagi. Ini dia purchase order Royal Pass Ace 2 guys. Sama seperti pre-order Royal Pass Ace 1 kemarin ya. But kali ini dapat hadiah skin vehicle Cloud Swift Motor Glider. Yang minat tentu perlu 1920 UC untuk rewards permanen dari Motor Glider Cloud Swift. Kalau 720 itu nggak permanen ya. Dan bakal tetap ada cashback sebesar 720 UC. Sementara untuk rewards utamanya juga seperti ini ya tampilannya guys. Oke, next ini dia PUBG Mobile X Dragon Ball. Untuk release date-nya mulai tanggal 13 ya. Dan bakal ada 2 mode seru yang langsung dirilis oleh developer. Untuk tanggal 13 di No Ground itu bakal diganti dengan Dragon Ball Event. Dan di tanggal 15-nya bakal ada Battle Royale Dragon Ball guys. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Gimana guys? Kayaknya bakal seru nih. So, kita nantikan aja ya ketika rilis. Selain itu, bakal ada map baru yang khusus dibuat di event ini guys. Seperti ini ya tampilannya. Kemungkinan tema ini tuh bakal dirilis di tanggal 15 Juli. Lalu di tanggal 14 Juli 2023 bakal rilis outfit, companion, weapon, dan item eksklusif Dragon Ball. So, are you guys excited? Udah gak sabar kan? Atau malah B aja? Silahkan komen di bawah ya guys. And thank you banget yang udah nonton konten aku kali ini. Aku mau pamit dulu ya guys. Sampai sini konten dari aku. Thank you for watching. See you next time and bye.